Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat berjumpa di channelnya Aslan MVN Tutorial, guys. Oke, guys, jadi kali ini gua melanjutkan lagi dengan hari yang sama, cuman untuk tanggal penguploadannya itu mungkin keesokan harinya ya, guys. Karena kali ini gue itu mau melanjutkan, mumpung otak gue lagi fresh ya kan, jadi melanjutkan apa yang gue tadi sampaikan gitu. Jadi bahasanya itu kayak kemarin gue sampaikan tentang yang namanya clear history gitu ya. Nah, kalau kemarin itu kan clear history, kali ini kita melanjutkan dengan tema yang lain. Tapi sebelum gua melanjutkan pembahasan kali ini, alangkah eloknya ya kan, teman-teman itu tidak lupa untuk like, comment, share, and subscribe serta dibunyikan loncengnya dan dikomentarin lah. Mungkin teman-teman ada request, ada harapan ataupun ada yang ingin disampaikan dan juga ada yang ingin teman-teman ulas, minta diulaskan ya kan. Nanti mungkin gue bisa tindak lanjuti gitu guys. Dan sekarang terkait hal ini gue ingin menyampaikan tentang cara sistem untuk mengejar ataupun mencapai harapan yang kita inginkan. Yakni biasanya kalau teman-teman pemula yang belum monet pasti ingin yang namanya 4 JT dan $10. Oke. Jadi biasanya kalau orang-orang pemula itu pasti menginginkan yang namanya 4 JT dan juga $10 atau bahasanya dolar gitu ya. Sistem ini sebenarnya sudah banyak sekali di pihak YouTube-YouTube lain ataupun di channel-channel orang lain yang sudah besar, tapi mungkin ada yang teman-teman nggak pahami ataupun ada teman-teman yang kurang begitu mengerti gitu untuk trik-triknya gitu. Dan kali ini gua di AMT itu akan memberikan trik mudah ataupun cara mudah, cara simpel untuk bisa teman-teman lakukan gitu di channel masing-masing gitu ya guys. Oke, kali ini gue melanjutkan triknya ataupun tipsnya. Kalau kemarin itu kepanjangan ya guys, kepanjangan videonya, dan gue melanjutkan dari apa yang gue sampaikan tadi ataupun kemarin gitu ya. Kalau kemarin itu ya, kita itu kan tidak boleh ya kan stop bahasanya, stop clear history ya, stop clear history. Sudah saya sampaikan kemarin atau tadi itu bahwasanya untuk clear history itu jangan sampai dihapus ya, agar ada aktivitas. Kalau sekarang kita melanjutkan ya dengan dua trik ini, kita gabungkan semuanya jadi satu. Ketika sebuah kegiatan YouTube lah bahasanya ya, di APK-nya ya, ini ada kegiatan ya, ada aktivitas, pasti dari pihak YouTube itu tidak akan mendikte ataupun melihat bahwasanya kita itu sedang menonton sendiri ataupun sedang melakukan tindakan yang kita lakukan gitu ya guys. Dan itu pun tidak akan terdetek yang namanya spam. Tidak akan terdetek namanya spam. Kalau ada yang namanya aktivitas, coba teman-teman nanti lakukan saja selama 1 minggu. Teman-teman gak usah hapus history, mungkin hapus history hanya 1 minggu berapa kali gitu aja sih. Dan nanti teman-teman untuk bisa menonton cara ini, teman-teman jangan langsung buka APK ya, jangan langsung buka APK-nya ya, APK-nya YouTube, kita panggil ya aja. Terus teman-teman ya, tar fokuskan dulu guys.
terus teman-teman buka ini gitu, channel sendiri. Tapi akun yang berbeda ya, wajib. Wajib akun berbeda atau media lain. Artinya HP. HP itu harus HP ataupun pokoknya enggak usah ada akun utamanya ya. Akun utama ini harus enggak ada gitu. Harus pakai handphone lain atau menggunakan akun yang berbeda gitu ya guys. Terus ini teman-teman ketika buka YouTube, terus teman-teman biasanya clear history, terus teman-teman tonton channel sendiri, yaitu bisa, cuman akan terdetek yang namanya spam. Caranya yang bagus itu, kalau sering gue lakukan di channel gue ya, biasanya gue buka, kadang gue clear, kadang juga gue enggak clear gitu kan. Biasanya sih terkadang gue enggak clear gitu. Caranya gimana? Biarkan aja di history ya. Di history itu ada jejak aktivitas kita. Kalau kita membiarkan aja ada jejak di YouTube kita, itu akan apa ya, akan lebih mempermudah kita untuk tidak terdetek oleh YouTube terjadi yang namanya spam. Biarkan aja gitu. Terus selanjutnya teman-teman itu membuka channel orang lain. Siapa kira-kira? Pokoknya yang viral ya, yang banyak sub, yang banyak view, dan sering dikunjungi. Oke. Di poin ini teman-teman mungkin sudah paham ya. Makanya teman-teman jangan clear, kalau mau clear ya enggak apa-apa ya, asalkan jangan terus-menerus gitu ya. Teman-teman buka, biarkan ada jejak di APK YouTube-nya itu. Jangan sampai clear. Ya, jangan sampai pakai akun utama jangan sampai, agar tidak terbanned ataupun ya dihapus lah. Dan biarkan ada jejak agar tidak terjadi yang namanya spam. Terus teman-teman itu untuk yang namanya bisa aman dan bisa mendapatkan penonton yang lebih besar ya, penonton, teman-teman ya harus menonton video orang lain yang viral, yang terkenal, banyak view-nya, banyak subs-nya, itu pasti. Oke. Kalau teman-teman sudah menonton ini, tentunya teman-teman akan lebih mudah lagi mendapatkan saudara-saudara baru gitu. Saudara baru apa? Sub dan view. Ingat, sub itu belum tentu yang sub itu sudah pasti view, sedangkan yang view belum tentu sub. Oke. Mungkin teman-teman enggak apa-apalah enggak di sub, yang penting ada view-nya. Enggak masalah bagi yang mengejar dolar. Enggak apa-apalah yang enggak di sub, yang penting di view, enggak apa-apa mengejar jam tayang. Enggak apa-apa enggak di sub doang enggak di view misalnya. Ya enggak apa-apa biar bertambah, cuman itu terjadi namanya spam. Oke. Gitu guys. Jadi triknya itu teman-teman untuk bisa mencapai yang namanya 4.000 jam tayang sama dolar. Ya teman-teman harus menonton YouTube di APK-nya bisa, pakai Chrome juga bisa ya. Pokoknya teman-teman gak usah clear history, apalagi sampai clear kegiatan di Google-nya ataupun di Chrome-nya gitu atau di APK-nya, itu jangan sampai. Biarkan aja ada aktivitas ya, jangan sampai di clear gitu. Terus triknya untuk menontonnya gimana bang? Kalau saya pribadi, saya pakai APK-nya.
meskipun penghasilan kecil nggak masalah, teman-teman bisa pakai apa namanya itu, bisa pakai Chrome kalau mau iklan besar. Oke, APK-nya itu kalau saya gunakan, jadi gini, ini channel besar 2, ya, channel besar. View banyak. Terus ini satu channel saya. Terus dua channel besar lagi. Dua channel saya. Terus dua channel besar. Terus dua, kadang tiga, kadang dua itu saya. Channel saya ditutup satu atau dua channel orang besar gitu. Ya, ini channel saya ya. Ini channel orang lain. Ini saya. Ini saya. Ini saya. Ini besar. Ini saya kasih kode B. Ini kode B. Ini kode B. Ini kode B. Oke. Terus boleh nggak satu nice ataupun satu tema dengan kita? Boleh. Boleh banget. Yang penting jangan sampai gak nonton punya orang lain dulu gitu. Usahakan nonton orang lain dulu yang paling besar view-nya. Terus teman-teman tinggal apa namanya itu, menonton, bisa pakai tonton nanti. Atau nanti teman-teman bisa zigzag tonton sendiri. Pakai dashboard atau penelusuran. Oke, di situ trik gua guys untuk bisa aman dan pendapatan trafiknya itu lebih stabil. Meskipun gua baru, tapi gua itu terus belajar mencari informasi, dan artinya di beberapa channel orang lain itu gua jadikan satu dan gua analisa. Pokoknya gini, teman-teman untuk bisa mengejar yang namanya 4, gini aja lah biar teman-teman gak repot. 4 JT sama dolar wajib login ya. Ini wajib login. Ini aja simpelnya. Terkait sistemnya teman-teman mau clear terus mau tidak ataupun tidak, itu teman-teman terserah ke pribadinya. Asalkan akun ataupun di media yang akan teman-teman pakai itu harus login. Terus bisa menggunakan Chrome, juga bisa menggunakan YouTube APK-nya, atau bisa menggunakan Chrome. Kalau pakai menggunakan Chrome YouTube, teman-teman mudah. Tapi kalau teman-teman ingin mengejar yang namanya dolar, teman-teman pakai aja Chrome untuk bisa mendapatkan yang lebih gitu. Itu. Pokoknya teman-teman di sini ini triknya ya, guys. Ini trik gua. Teman-teman ini ya ilmu yang saya alami selama beberapa minggu ini kan, gua terapi di channel gua dan stabil banget. Tinggal gua cari triknya untuk bisa mendapatkan dolar ataupun penghasilan yang lebih besar gitu ya guys. Poin teman-teman ini jangan sampai terjadi spam ataupun intrafik gitulah bahasanya ya. Tonton channel orang lain dulu, jangan sampai, kalau teman-teman mau clear story boleh, silahkan, asalkan jangan langsung channel sendiri. Jangan channel sendiri, usahakan channel orang lain dulu ya. Setelah 2 sampai 3 atau 3 video orang lain ya, baru channel sendiri gitu. Entah channel sendiri 2 atau 3, pokoknya jangan sampai lebih gitu. Dan usahakan di sini itu teman-teman nontonnya 2 jam aja gitu. 2 jam. Oke. Kalau lebih gimana, Bang? Boleh, cuman takutnya terjadi spam. Kurang dari 2 jam juga boleh, cuman berhati-hati aja gitu. Pokoknya dampaknya apa? Ya dampaknya sebenarnya ke sistem kita gitu. Pokoknya kita enggak, jangan pakai main clear story aja gitu. Biar dari pihak YouTube itu tidak terdikte kalau kita itu bermain gitu aja sih sebenarnya. Oke. Itu aja mungkin dari gua, dan mohon maaf kalau semisal banyak kata. Semoga aja teman-teman ada yang lebih paham dari gua, mohon dikritik di ataupun dikasih di kolom komentar.
karena gue juga baru guys, dan mohon maaf kalau semisal dari awal sampai ada kata-kata yang salah, triknya juga kurang manfaat. Tetap semangat dan terus berusaha. Cukup sekian, dan pokoknya jangan lupa ya guys, di like, comment, share, and subscribe-nya gitu ya, biar kita selalu semangat untuk memberikan apa yang kita inginkan gitu. Oke, itu aja mungkin dari gua. Gak usah banyak-banyak, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.